Saya dapat amalan ini daripada Baitul Maqdis. Surah At-Takwir ayat 17-18. Kan? Wal-layli iza as'as was-subhi iza tanaffas. Wal-layli iza as'as. Surah At-Takwir. At-Takwir ayat 17-18. Kan? Surah At-Takwir ini ada At-Takwir. Kata, okey. Wal-layli iza as'as. Demi malam apabila dia menyingsing, wasubhi idza tanaffas, demi waktu pagi apabila bernafas. Kan? Itu ayat tauhid. Allah menjadikan malam ketika malam menyingsing, Allah menjadikan pagi apabila pagi itu menyingsing, tapi istilah dia pagi itu bernafas. Itu bagus amalkan, kita baca selawat dulu, Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Baca bismillahirrahmanirrahim, walaili asas wasubhi idza tanaffas, baca 3 kali, sudut nafas 3 kali. Sampai sudut. Tahan sekejap. Sembuh kan. Kita bukan saja sedut oksigen, tetapi kita juga sedut kebaikan-kebaikan yang ada sekeliling kita. Kita bukan saja menghembuskan karbon dioksida, tapi kita juga menghembuskan benda-benda tak baik dalam badan kita. Penyakit ke, jin ke, apa ke, kan yang tak baik itu kita hembus juga. Paling kurang pagi sekali, petang sekali. Lagi banyak baca lagi bagus, tak lupa semayang bagus. Lagi amalan harian bagus, tak nak kereta kan. Hembus tu benda tak baik. Saya banyak dapat feedback. Saya balik dapat tahun lepas kan. Saya kongsi banyak feedback yang bagus. Kalau ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, dalam badan tu ada benda-benda tak baik kan. Kalau nak amalkan tu dalam seminggu tu akan jadi pening. Pening, mabuk, teruskan amalan. Mana benda tu nak keluar. Hari ni kalau badan kita ada benda-benda, kita pergi ke pengamal perubatan Islam, ketika pergi rumah tu benda tu akan keluar. Sebab benda tu takut. Benda tu takut dengan Quran ni. Benda tu akan keluar. Dia akan tunggu. Tunggu jalan-jalan nak masuk tu. Nanti kita baiklah. Baik ni. Tak ada apa pun. Tapi waktu pulang tu dia singgah balik. Dia masuk balik. So, bagus kita sini amal. Saya pernah ada satu orang ibu, kan? Dia dengan kawan-kawan dia. Ketika dia tengah baca tu, dia macam terbelahak. Tok, macam tu. Keluar benda berbulu hitam dia bermulut dia. Berguling-guling-guling-guling hilang. Benda tu. Baru dengan izin Allah, tak barulah. Tidak sakit-sakit badannya. Banyak kaya saya restu pun ada dekat. Banyak saya kongsikan. Benda tu dengan izin Allah lebih kebaikan. Itu ayat Quran ya. Untuk kita ambil nafas. Surah At-Takwir ayat 17-18. Boleh kongsikan ya. Siapa pada ada saka ke ada apa semua, ngamal sendiri bagus. Nah, kalau nak pergi ubat orang, pergi ubat habis, masa ubat habis lah. Tapi ni kita sendiri amal, kita sendiri bina. Hembuskan ya. Tapi kalau badan kita betul-betul ada benda, dia akan pening. Sebab dia tak nak keluar benda tu. Dia akan pening, mabuk terus kan amal. So itu amalan yang bagus, itu Quran. Tapi baca dengan ayat tauhid ya. Baca dengan tauhid, rasa pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa mengamalkan ayat Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza 'as'as, was-subhi idza tanaffas.